Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jackie Putih Rulan di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan membuat video reaction BTS guys. Ini lagunya judulnya Louder Than Bombs. Guys, ini lagu saya udah sering baca judul ini, tapi masa iya saya belum dengar lagu ini sih guys? Karena kemarin ada yang tinggalkan di kolom komentar, kemudian banyak banget yang nge-like, berarti kan saya belum buat reactionnya ya guys. Wah, kok bisa sih saya melupakan, karena judulnya tuh nggak asing. Louder Than Bombs, lebih besar dari lebih kencang ya dari bom. Oh, saya udah sering baca judul ini, tapi saya belum buat reactionnya ya. Oke, nanti kalian boleh tulis di kolom komentar kalau udah atau belumnya. Dan jelas saya pengen banget ini karena banyak banget yang minta saya untuk membuat video reaction lagu ini. Yuk, udah tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan seperti apa sih video lagu ini. Ini dikasihnya yang lirik ya guys ya, ini bukan MV. Mungkin MV-nya juga memang belum ada kali ya. Dan bukan penampilan live mereka, saya diberi ini. Jadi udah saya coba reaction ini ya. Yuk, tanpa berlama-lama kita persiapkan terlebih dahulu videonya. Wow. Hanya Jungkook yang ngadap sana di sini. Ya, hanya Jungkook yang ngadap sana, merem nggak lihat kamera. 1 2 3. Oh, ini ada sub Indonesianya sih. Oke. Okay. Oh. Bayangan asing di dalam sorak-sorai itu, bayangan asing. Oh, ini liriknya sesuatu nih, guys. Itu husky banget suaranya, enak, nariknya juga enak. Terus dengan beat yang masih ringan-ringan begitu, guys. Jadi kita bisa jelas dengar suara Jungkook. Oke, okay, good. Enak, enak. Oke, okay, yes. Ntar dulu. Aduh, rapi banget kata-kata yang mungkin tak kan pernah bisa dipercaya. Wow, maksudnya apa nih guys? Oke, okay, ini enak. Agak slow-slow beat gitu guys. Terus vokal jelas terdengar di sini guys. Bagian-bagian awal ini. V sambut suara Jungkook juga bagus banget ya. Mari saya melihat. Oke. Okay. Disambar dengan suara Jimin. Oke, okay, penderitaanmu dalam sunyi membuatku terguncang. Oke. Okay. Penulisan liriknya bagus banget. Yuk lanjut. Jawab Jin. Aduh guys, enaknya. Ntar dulu. Aduh, musik elektroniknya juga enak banget. Ada masuk-masuk gitu ya, mulai masuk. Dan tadi yang vokal lainnya udah ya, semua berjawab-jawaban sampai ke Jin nih barusan. Itu, aduh, warna yang indah banget guys. Kemudian liriknya lebih keras dari ledakan bom. Aku hancur. Wow, ada visi darknya nih kayaknya guys. Liriknya nih. Oh, semakin yang menghujamku. Oh, guys, ini apa artinya ya, guys ya? Rasa sakit yang menghujamku semenjak aku menyadari senyum yang kau sunggingkan tidak berarti kebahagiaan. Serem nih. Oh. Saya suka guys, ada harmoni-harmoni suara yang kita bisa dengarkan dengan sangat baik guys. Kemudian penulisan liriknya cakep banget. Sirkulasi notasi pindah-pindahnya tuh mahal banget guys. Ini lagu. Musiknya juga aduh keren banget. Oke, tem. Rapi banget. Ini kelas internasional. Internasional banget dong. Yuk lanjut. Rapnya husky. Wow, ada low-nya. Oh, yes. Ini RM beda banget di sini. Dia hampir nge-whisper, guys.
dia pakai apa rapnya dengan halus gitu ya, dengan setengah suara Brady voice, menembak juga teknik tembak di dada, nada rendahnya, low registernya good banget. Nih, saya ulang dikit ya. Cakep banget. Woo! Yes. Staccato tapi halus. Ya ampun, nge-staccato tapi halus. Nah. Aduh, pinter banget. Yuk, lanjut. Di manakah jalanku katanya. Wow, liriknya juga. Yes. Yes, ada raspinya godong. Tetap ada raspi-raspinya suaranya J-Hope. Yes. Good. Ntar dulu sebelum Jin dong. Raspi plus Brady voice digunakan juga oleh J-Hope. Iya, temanya mereka belum ngegas-ngegas bagian depan sini, guys. Lanjut, Jin. Dengar nggak tadi ada sedikit ngambil nge-husky langsung pindah ke chest cuma sebentar doang nih. Dengar, Jin. Sih. Ulang lagi nih, dengar. Ya. Cuma sepenggal, dan itu tuh bisa-bisanya dikasih sepenggal begitu, guys. Dua hal itu tak pernah menjadi suatu kebetulan. Oke. Jimin. Cakep banget, Jimin. Cuma sebentar aja, tapi tadi ada kayak yang nimpalin layer pakai harmoni gitu, guys. Itu enak banget dong, mendampingi suara Jimin. Good, yuk lanjut. Oh, oke. Okay. Lanjut sih. Ah, kok bagus banget sih. Sirkulasinya bagus banget. Sirkulasi notasinya, perpindahan-perpindahan nadanya, guys. Saat-saat dimana aku mengabaikanmu. Ini tentang apa sebenarnya lagu ini, guys? Aduh, ya. Bungkuk, dimana aku terus saja melarikan diri. Tak akan ada lagi. Ada harmoninya, cakep banget harmoni, harmonisasinya lebih keras dari bom, aku mengatakannya. Oke. Suka. Fry voice. Sadis banget Suga make fry di sini. Oh my god, pakai fry. Suga pakai fry voice, guys. Fry voice ya. Gitu guys nge-rapnya. Oke, okay, yes, Suga. Langsung pindah ke atas dong. Yes, bagus banget, Su. Suga kan tadi barusan, ya bener Suga, dia dari fry yang rendah banget langsung pindah sepertinya satu oktav ke atas, langsung tak peduli apapun yang kulakukan, aku bagaikan berguling dalam kotoran. Wow. Tadi ada improv ya di belakang saya dengar, guys. Oke, harmoninya good. Janji di antara kau dan aku. Janji apa itu? Oke. Tak peduli ombak. Ntar dulu, guys. Tak peduli ombak macam apa yang menggulung.
kami akan tetap bernyanyi tanpa henti kepadamu. Kepadamu. Oh, untuk fans kali ya. Begini, izin. Aku menyanyikannya. Oh, bisa-bisanya endingnya model kayak begitu, guys. Endingnya begitu, bisa-bisanya, guys. Oh my god, ini lagu mahal. Ini lagu kelas internasional. Kelas internasional banget, guys, ini lagu. Slow. Rap-rapnya juga tadi tiga karakter yang berbeda udah pasti, terus nyanyi-nyanyinya juga vokalnya ada harmoninya keren banget, guys. Ini lirik-liriknya kayak ayah, kalian harus menjelaskan ke saya ini tentang apa ya. Bukan BTS kalau nggak ada teori-teori yang tersembunyi di balik lirik-liriknya itu ya, guys ya. Ya, saya takut kalau saya salah ya mengungkapkannya, karena saya masih agak bingung ini liriknya. Tapi bagus, liriknya tuh pemilihan kata-katanya keren banget, guys. Keren banget pemilihan kata-katanya. Tapi teorinya apa itu ya? Oke, lagunya keren banget, guys. Ini lagu bagus banget, enak banget, beatnya enak banget. Beatnya enak banget, perpindahan notasinya juga enak banget. Oke lah guys, saya rasa udah cukup itu aja. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saja tinggalkan di kolom komentar. Tapi please, dengan santunan sopan. Dan jangan subscribe channel ini, guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya. Tapi jika kalian tidak suka dengan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, dan tonton video-video reaction BTS. Agar semakin banyak menonton BTS, saya pun semakin semangat untuk membuat video reaction BTS. Terima kasih, dadah.